Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Resti Dwita kembali di layar kaca Anda untuk Lapas Laporan Perkara Sepekan edisi Kamis 29 November 2018 hari ini. Dan untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat cuplikan lapas berikut ini. Ada dua orang tersangka yang akan membawa tenaga kerja kita migran ke Malaysia melalui jalur yang tidak resmi. Tiga kilo lebih narkoba dan sabu yang disimpan di warung mie tersebut. Terhadap 5 unit kapal kabar berbendera Vietnam. Kita memasuki berita pertama dari Lapas, yaitu jajaran Polsek Batu Ampar Kota Batam kembali menyergap dan melumpuhkan satu pelaku penjamretan ponsel di kawasan depan Gereja Immanuel Kampung Seraya Kota Batam. Tersangka merampas ponsel dengan mengendarai sepeda motor. Berikut berita selengkapnya. Satu lagi, pelaku penjamretan berhasil dilumpuhkan dengan timah panas oleh petugas dari Polsek Batu Ampar Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku ditembak di bagian kaki kirinya akibat melawan petugas dan berusaha melarikan diri. Tersangka pria usia 26 tahun bernama Azwin melakukan aksi penjamretan ponsel pada Selasa lalu, 20 November 2018, di kawasan depan Gereja Immanuel Kampung Seraya bersama seorang temannya berinisial Z yang sempat melarikan diri. Petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit ponsel, dompet, dan satu sepeda motor milik tersangka. Kapolsek Batu Ampar Batam AKP Reza Morandi Tarigan mengatakan, modus penjamretan dilakukan dengan mengendarai sepeda motor. Mereka merampas ponsel saat korban sedang menggunakannya di atas sepeda motor. Setelah adanya laporan saksi serta mengetahui tersangka melarikan diri di pemukiman warga sekitar gereja, aparat pun melakukan penyisiran dan menemukan kedua tersangka. Kejahatannya yang dia lakukan yaitu merampas handphone milik korban yang saat itu berada di atas motor. Modusnya dia itu mereka berjalan menaiki motor dan pada saat di tengah jalan dia melihat ada orang yang bermain handphone di atas motor, akan dia rampas. Untuk pengakuannya sementara 3 kali. Berdasarkan pengakuannya, tersangka telah melakukan aksi serupa di 3 lokasi. 2 kali di lingkungan hukum Polsek Batu Ampar dan 1 kali di Seibeduk. Tersangka dikenakan pasal 365 KUHP pidana pencurian dengan kekerasan dan hukuman maksimal 12 tahun kurungan. Sementara satu tersangka lagi berinisial Z saat ini masih dalam pengejaran. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. 2 pelaku jamret yang beroperasi di kawasan perumahan Sumber Agung Sejodoh Kota Batam berhasil dibekuk petugas dari Polsek Batu Ampar. Kedua tersangka terpaksa ditembak pada bagian kakinya karena berusaha melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan.
petugas dari Polsek Batu Ampar, Polresta Barelang, berhasil membekuk dua orang pelaku jambret yang beroperasi di kawasan perumahan Sumber Agung, Seijodo, Batam, Kepulauan Riau. Kedua tersangka terpaksa ditembak pada bagian kakinya karena berusaha melarikan diri saat dilakukan penangkapan di rumahnya masing-masing. Petugas mengamankan barang bukti berupa beberapa unit ponsel, tas, dompet, dan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan aksi keduanya pada Senin pagi 19 November 2018 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Batu Ampar, Batam, AKP Reza Morandi Tarigan mengatakan, kedua pelaku ditangkap berdasarkan laporan seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban dan mengalami kerugian senilai Rp3.800.000. Kedua tersangka, Dodi, pria berusia 37 tahun, dan Desta, pria berusia 34 tahun, diketahui telah dua kali melakukan aksinya dengan target ibu-ibu rumah tangga. Aksi pertama dilakukan di Perumahan Seruni, Batam Center. Kejahatan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, yaitu curas. Penangkapan pelaku ini kita mendapatkan informasi dari warga untuk ciri-ciri motor, baik itu pelaku ataupun motor yang dipakai. Jadi begitu kita mengetahui ciri-cirinya, anggota langsung bergerak untuk patroli di sekitar Batu Ampar. Setelah dilihat ada yang seperti ciri-ciri yang diceritakan oleh warga, kita langsung menangkap. Di situ masih ada barang bukti yang berada di tangannya. Dua pelaku jambret ini saat ini masih diamankan di Polsek Batu Ampar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman maksimal kurungan selama 12 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Baik pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lapas. Kita akan lanjutkan.